Bertempat di Ruang Balairung BP Batam, Kepala BP Batam yakni Lukita dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemberantasan tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Batam. Dalam acara tersebut, selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman, Kepala BNN Nasional juga langsung mengukuhkan Satgas Anti Narkoba bentukan BP Batam. Menurut Kepala BNN Nasional, pihaknya sangat mengapresiasi seluruh pegawai di lingkungan BP Batam dalam upaya pemberantasan narkoba. Memang saya mengharapkan di pengadilan pengusahaan Batam ini, kita sama dengan Pemda, kita masing-masing punya tugas pokok masing-masing. Saya mengharapkan pertama-tama di 4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Badan Pengurusan Batam ini, lalu berkembang di tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab Batam, misalnya ketika di pelabuhan, di bandara. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, ia berharap dapat menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Batam. Acara penandatanganan MOU ini semakin meriah dengan penampilan dari anak-anak sekolah dalam melakukan aksi teatrikal penangkapan gembong narkotika. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.